guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari BLP, yaitu BLP Lip Cotton. Jadi kalau kalian penasaran sama produknya, just keep on watching. Jadi seperti biasa aku bakalan nge-review dari packagingnya dulu. Nah ini packagingnya, kalian bisa lihat dia tuh packagingnya tuh baby pink gitu ya tuh. Ini baby pink, terus di bawahnya putih, simple banget seperti biasa BLP tuh ya. Memang kalau misal bikin packaging itu simple tapi lucu, di bawahnya ada nama shade-nya. Di sini aku beli yang shade Day One sama Tribute. Tuh super gemes ya. Packagingnya super gemes, super simple banget. Dan ini dalamnya. Ini mengingatkan aku terhadap lip cream BLP yang waktu itu pertama launching. Nih packagingnya persis banget kayak gini. Dia ada tulisan BLP-nya gede di botolnya, dan ini botolnya matte, full matte. Jadi kalau misalnya dipegang juga enak, nggak licin-licin gitu ya. Terus ini kayaknya ini apa, seukuran kayak lip cream biasa ya tuh. Dia lumayan tinggi juga dan lumayan besar, tapi nggak terlalu besar banget. Terus ini juga enak dipegang. Dan sekarang aku pengen tahu aromanya kayak gimana. Aromanya tuh kayak aroma manis ya, aroma manis coklat gitu. Enak banget. Terus nih kayaknya teksturnya bakalan enak, tapi aplikatornya ya seperti aplikator lip cream pada umumnya, dia agak keras. Tapi it's okay menurut aku. Terus juga di sini aku punya dua warna, dan BLP tuh ngeluarin 4 warna kalau nggak salah ya, tapi di sini aku cuma punya dua warna. Dan ini tuh retail price-nya tuh aku beli bundle 2, isi 2 itu harganya 236.000, sementara kalau misalnya beli satuan itu tuh 132.000. Emang menurut aku tuh harganya agak mahal ya, tapi menurut aku kayaknya bakalan sesuai sama kualitasnya sih. Biasanya produk BLP itu nggak pernah ada yang gagal ya. Terus ini tuh beratnya 4,5 gram, jadi kayak lumayan lah, nggak dikit-dikit banget. Aku berharap ini bagus ya, soalnya tadi aku udah pakai ini, cakep banget warnanya. Jadi aku nggak sabar lagi, kita langsung ke swatches. Oh,
Itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya. Sekarang aku pengen ngejelasin ke kalian tekstur dari si lip cotton ini. Jujur teksturnya tuh ringan banget kayak seringan itu gitu loh. Dia tuh teksturnya tuh cair gitu ya, nggak yang kayak creamy kental gitu, cair. Terus dia tuh kayak langsung ngeset di bibir gitu loh, dan dia tuh finishnya tuh nggak kayak nggak terlalu matte gitu ya, kayak velvety finish gitu, kalian bisa lihat. Tapi sayangnya dia tuh lumayan memperjelas garis-garis bibir, tapi nggak kayak apa ya, aku nggak ngerasa kering sih di bibir nih, nyaman banget jujur. Dan warnanya cantik banget, nangis, ini tuh bagus banget guys, ini totally worth it. Worth your money. Ini kalian kalau misalnya mau nyari lip cream yang ringan, ini aku saranin. Dan warna cantik banget, kalian harus beli yang day one dan tribute. Terus kalian ombre, dan dia juga hasil ombreannya gak patchy ya. Dia tuh di blendnya enak banget, nangis deh, gak patchy sama sekali. Terus dia tuh walaupun cair, tapi dia tuh pigmented banget. Ya pigmented banget tuh. Aduh, warnanya itu jarang banget yang tribute ini. Dia tuh kayak merah apa ya, aku gak bisa ngejelasin. Pokoknya dia tuh warnanya cantik banget, dan ini tuh worth it banget. Kalau kalian mau beli lip cream, ini aku saranin, ini beli ini. Dan harganya juga menurut aku worth it banget lah. Pokoknya udahlah, ini kalian harus beli ya. Ini sebagus itu guys. Terus sekarang aku pengen ngejelasin ke kalian yang lebih detail tentang warnanya. Nah ini aku zoom ya. Nah ini tuh warna yang day one. Ini tuh warnanya nude. Nude kayak coklat gitu. Tapi dia tuh di bibir tuh gak terlalu coklat. Ini tuh cocok banget buat semua skin tone. Dan dari dark sampai light, ini tuh cocok banget menurut aku. Ini tuh gak terlalu coklat, tapi dia tuh nude yang... dia tuh kayak apa ya, ada undertone kayak orange-nya gitu. Jadi di bibir tuh gak terlalu coklat gitu loh guys. Jadi aku suka banget sama ini. Kalian kalau misalnya mau cari lip cream nude, ini nih. Ini bagus banget nih menurut aku. Terus ini yang tribute. Nah tribute ini tuh kayak merah, tapi dia tuh gak terlalu merah banget gitu loh. Bukan merah kayak marun yang bikin bibir kayak gelap banget gitu. Enggak, dia tuh kayak merah apa ya, kayak merah tomat, tapi nggak neon, ngerti nggak sih? Ini tuh cakep banget warna ini, cocok banget kalau misalnya buat dijadiin ombre dua, ini favorit aku. Nah jadi sekarang aku pengen ngetes ketahanan si lip cotton ini. Aku pengen tahu apakah dia ketahanannya kuat atau enggak. Coba kita lihat ya. Ini aku ngapusnya pakai micellar water ya. Nah ini bisa kalian lihat ya, dia tuh gampang hilang kekurangannya, tapi menurut aku ini masih cakep banget sih, masih worth it banget lip cuttonnya. Nah sekarang aku pengen tahu apakah dia transfer proof atau enggak. Coba kita lihat ya, aku pengen ngeblot di tisu, coba kita lihat ya. Kalian bisa lihat dia tuh minim transfer ya, tuh
Walaupun dia transfer, tapi dia transfernya sedikit banget. Tuh ya. Karena di bibir aku tadi pas aku abis pakein, dia tuh kayak langsung kering gitu, tapi kayak nggak bikin bibir kering, jadi aku suka banget. Nah, sekarang aku nggak mau berlama-lama lagi, kita langsung ke tes makan. Nah, jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan salad buah. Nah, ini aku zoom ya. Nih. Ini udah benar-benar hilang lip cutternya. Jadi menurut aku ini lip cutternya tuh dia tuh enggak tahan lama ya menurut aku. Cuman gila teksturnya, terus warnanya, terus wanginya itu semuanya bagus banget. Jadi menurut aku ini tuh masih worth it banget buat dibeli karena ini sebagus itu guys. Cuma memang ketahanannya itu dia kurang tahan lama gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih ini 5 star banget sih menurut aku, karena ini warna secantik itu dan teksturnya tuh ringan banget. Bener-bener ringan banget. Aduh. Kalian kalau misalnya mau nyari lip cream yang ringan, terus warnanya cakep, aduh udah beli ini. Ini aku rekomendasiin banget ke kalian, walaupun dia gak tahan lama, padahal aku suka banget. Kalau misalnya aku beli lip cream itu harus tahan lama, kalau ini gak usah, gak perlu syarat itu, ini secakep itu. Ini worth it banget buat dibeli, pokoknya beli titik, sebagus itu, kalian harus percaya. Jadi segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching and I see you on my next video. Bye guys!